Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel aku itu Mama Bayu seperti app. Yes, kembali lagi. Nah, hari ini kita akan tutorial lagi itu. Semalam tutorial tentang pengambilan foto dan bidangnya gitu. Nah, hari ini kita belajar lagi yaitu tutorial tentang animasi 3D. Nah, tapi sini saya akan tidak menggunakan aplikasi ataupun apapun itu gitu, guys. Agak maaf ya agak ribut di sini karena lag gitu, guys. Untuk kalian yang belum like, komen dan subscribe, tekan sekarang ya. Biar kalian juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan tuh. Ketinggalan tutorial saya yang menarik insya Allah bermanfaat bagi kalian. Dan bagaimana caranya? Let's go, kita akan ke Chrome dulu. Langkah pertama, pastikan HP Anda berkota. Jangan sampai enggak ya. Nama webnya itu www.renderforest.com. Check out, kita klik ini langsung. Ini kita langsung. Ini nanti saya meletakkan di bawah deskripsi kalau kalian mau bikin gitu. Dan di sini karena saya sudah sign in pakai Google saya, padahal kan di sana scan-nya pakai Facebook, pakai akun Google juga bisa. Tapi kalau sudah masuk, kalian sudah login, tampilan seperti ini. Langsung saja tekan get started. Pilih video kalau kalian mau bikin video. Dan langsung ke di sini 3D Explorer Video Toolkit, guys. Itu. Nah, kan ini gambarnya. Langsung create now lagi. Nah, kalau kalian mau nambahkan scan, nah tekan sini kalau mau bikin. Nah, di sini kan tampilannya gini, banyak langsung sudah ada. Tinggal kalian isi teks dan sesuaikan dengan apa yang kalian mau bikin gitu. Sini bukan cuma hanya laki-laki, sini banyak juga perempuan, detektif, koboi, apalah. Kalian bisa pilih banyak kok. Kegiatan apa gitu, nah kantor, bagian banyak lainnya. Dan backgroundnya pun ada, logo ada, ini ada, task order ada. Kalau video, nah di sini video, kalau kalian mau masukin video kalian di sini bisa. Dan di sini ada rabbit rippling the logo lah, gitulah bikin logo. Kalau mau bikin monitor gini, contohnya gini lah, saya ambil satu. Nah, kalau kalian add, nah kalian tambahkan, kalau mau kalian tekan di sini, kalian andak upload, pilih yang kalian inginkan video lah. Saya nggak punya video di sini soalnya. Jadi kita next aja, simple lah, tinggal Anda tekan situ, pencet open, letakkan sini, lalu selesai dan dam itu yang terjadi. Nah, kan ini enggak ada gitu kan. Nah, kita lanjut next aja, ini sama semuanya gitu, sama upload di dalam. Nah, kalau ini kan kalau ini kan bisa aja animasinya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Nah, ini. Nah, tekan ini kan animasinya, sesuaikan saja. Ini hapus yang tadi. Tadi sesuaikan dan tulis ini. Nah, contohnya, hai, perkenalkan, nama saya Udin. Lalu save and close.
itu dia ngapain ya namanya apa namanya merender lah sedikitnya teks yang menyesuaikan. Nah gini jadinya, nah kita coba banyak-banyak ya supaya kalau kalian mau sudah selesai atau gimana gitu tambah-tambahkan aja. Nah ada di sini kan saya menggunakan tidak yang berbayar atau tidak premium, jadi maksimal video yang di sini saya bikin yaitu cuma 3 menit. Kalau yang berbayar gak tahu sih berapa, enggak pernah pakai. Kan sebagai contoh aja sini, kalau sudah kita langsung review. Nah kan sini dituliskan loh quality ya quality, nah ini kan berbayar gitu guys. Nah di sini saya menggunakan gratisan cuma 360 pixel yang limitnya tadi kurang dari 2 menit deh. Maksimal 3 menit gitu loh. Mau pakai watermark lagi. Kita preview kalau mau lihat hasil yang kalian bikin. Tunggu, ada tupai. Tunggu guys. Nah, semoga video ini bermanfaat dan mudah kalian pahami gitu. Tunggu 63 persen. Padahal video ini bisa iseng doang ngisi uploadan YouTube guys. Nah, kali-kali bermanfaat dong. Kiranya mau bikin animasi dan apa gitu di sini, ya kan? Nunggu kita ngobrol sedikit, dan kalian jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini semoga semakin berkembang ke depannya gitu, dan membuat saya lebih semangat untuk upload tiap hari. Terima kasih yang sudah bertahan sampai ini maupun yang belum, silahkan gabung. Nah kalau sudah kan gini tadi high quality kan cuma 3 tuh. Nah, 360. Kalau play, nah kalau mau play. Nah, itu dia hasil yang kita bikin, contoh ini cuma contoh guys. Nah kalau kalian mau download animasi yang ini tadi, kalian cuma tinggal tekan download ini saja guys. Nah tuh langsung ke download. Nah, tinggal tunggu dan selesai. Nah, ini cuma contoh guys ya, sebelumnya saya punya videonya yang saya bikin sudah lebih dari 3 menit karena saya bikin 2 kali, dan ini hasilnya. Kita yuk kan bersama.
semua amin dan mudah dipahami untuk kalian. Yang belum like, komen, dan subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan tambah notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Juga jangan lupa follow IG saya di sini. Kita di sana berteman dan situ profil saya yang mau silahkan ada linknya di deskripsi dan yang web ini saya sertakan di deskripsi juga guys. Nah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.